Dino. Beliau seniman senior, juga pemimpin dari kesenian jaranan Turonggo Wulung dari Desa Kupuk, Kecamatan Bulang. Beliau juga penyanyi. Terus apa lagi, Mbak? Nah, ini penyanyi, seniman, budayawan, poes, teruslah. Sangat mencintai kebudayaan. Pesan-pesan apa, Mbak, nih teman-teman tentang budaya ini? Ya, paling tidak kita wong Jawa jolak Jawa nih. Tetap kita junjung tinggi seni budaya, kita lestarikan termasuk budaya-budaya yang ada. Dan alhamdulillah seperti yang ada di desa kami, Desa Kupo, Mas. Kita punya 9 seni budaya yang saat ini aktif. Wah, luar biasa. Satu-satunya desa yang ada di Ponorogo kemungkinan. Jadi kita punya 3 seni gajah-gajahan. Ada seni reog baik dewasa maupun mini. Ada seni unta. Wush, keren-keren. Kita punya seni jaranan yang sudah tidak asing lagi. Jaranan kreasi Turonggo Wulung. Kita juga ada seni kerawitan, baik anak-anak maupun dewasa. Juga ada satu seni jogean. Itu saat ini, kalau kita, kalau panjenengan semua datang ke Kupuk, tidak ada selain malam Jumat. Tiap malam pasti akan terdengar bunyi-bunyi tabuan dari senar-senar masing-masing. Karena itu, masuk desa budaya yang saya sebut dengan desa budaya itu karena sekali lagi kita orang Jawa, kita lestarikan seni budaya yang adiluhung. Itu dulu juara 2 provinsi ya, Pak? Kita 2016 kita juara 1 lomba desa tingkat Kabupaten Ponorogo, juga juara 2 lomba desa tingkat provinsi Jawa Timur. Dan untuk bulan April ini, kita kembali mewakili Ponorogo untuk lomba lingkungan hidup tingkat provinsi Jawa Timur. Mohon doa restunya, ya. Mudah-mudahan kembali sukses bersama kita. Ojo lali bahagia dan ditulur saklawase. Just. Oke, tadi penjelasan dari Pak Agustino, beliau kepala desa yang sangat luar biasa untuk melestarikan kebudayaan dan kesenian. Nah, coba bayangkan, ada 9 kesenian aktif di Desa Kupo, meraih penghargaan juara 1 desa wisata tingkat kabupaten dan juara 2 tingkat provinsi, dan untuk tahun ini nanti maju lagi. Mohon doanya dari teman-teman YouTube, semoga Kupo menjadi yang terbaik. Oke, terima kasih. Tetap ojo lali bahagia seduluran selawase. Terima kasih. Bye-bye.